our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise. Wih, enaknya teman-teman, daun pepaya plus teri. Wow, yuk ikutin Mommy mengeksekusi daun pepaya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mommy Channel. Kali ini Mommy mau masak-memasak ya teman-teman ya. Ini Mommy punya daun pepaya. Ini udah Mommy rebus ya teman-teman ya. Ini udah Mommy rebus, udah Mommy potong. Ini ada bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, daun salam, ada cabai, dan ini ada teri ya, teri Medan ya. Di sini nggak ada teri jengki teman-teman. Sebenarnya enak pakai teri jengki, dan ini adalah bumbu-bumbunya ya. Oke, mari kita eksekusi. Panaskan kuali, kasih minyak ya. Ini minyaknya bekas goreng kepala ikan sotong teman-teman, ditepungin. Ini masih bagus, bisa buat menumis bumbunya. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan channel Mommy, jangan lupa bantuannya di subscribe ya, agar channel Mommy semakin berkembang. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan video-video Mommy yang terbaru. Oke, ini kita mulai menumis bumbunya. Ini bawang putih ya teman-teman ya. Kita tumis sampai layu atau sampai berbau harum. Baru kita masukkan bawang merah. Kita tumis lagi sampai layu. Baru kita masukkan cabai sama daun salam. Sebenarnya pakai lengkuas juga ya teman-teman ya, karena persediaan lengkuas udah habis ya teman-teman ya, nggak usah pakai lengkuas sama apa. Oke, ini kita tumis sampai layu. Aduh, ngomongnya sampai berlipet-lipet ngomongnya sampai belepotan. sorry. Nah, ini udah layu, kita masukkan bumbu-bumbunya ya. Kalau bumbu-bumbu itu sesuai sesuai selera ya teman-teman ya. Ada yang suka asin, ada yang suka enggak asin ya. Kalau tempat saya itu suka asin ya teman-teman. Nah, ini terinya, teri Medan. Kita masukkan, kita tumis sampai dia agak ini ya, sampai matang ya terinya ya. Soalnya ini enggak mau mie goreng teman-teman terinya. Ya, cuma mau mie cuci. Karena bikinnya cuma sedikit teman-teman. Nih, ini sudah mulai layu. Terinya udah matang ya teman-teman ya. Nah, baru kita masukkan daun pepayanya. Kita aduk sampai rata, sampai tercampur ya. Nah, kita aduk sampai tercampur. Jangan lupa diincipin rasanya ya. Kita kurang apa? Baru kita tambahkan. Oke. Jangan lupa ya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel Mommy, jangan lupa bantuannya di subscribe, bunyikan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan video-video Mommy yang terbaru ya. Dan bagi teman-teman yang sudah mendukung Mommy selama ini, Mommy ucapkan banyak-banyak terima kasih atas supportnya. Ini kita aduk ini sampai tercampur ya. Nah, sepertinya ini sudah mau matang teman-teman. Nah, ini sudah matang teman-teman.
kita plating sekarang. Oke. Nah, kita plating, kita sisihkan daun salamnya ya. Kita tinggalkan di kuali saja. Ntar ikut kemakan sama Pak suami. Jangan hiraukan kuali saya yang hitam ya teman-teman ya. Wah, kuali mommy hitam. Nah, ini penampakannya teman-teman. Tumis daun pepaya plus teri. Oke, mantap teman-teman. Oke, terima kasih sudah mengikuti mommy hari ini ya memasak. Mommy akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.